Sama-sama ini saya ditemani oleh Arnawan mengantar saya masih ya sampai di CPS. Oh, ini pasar seni nih. Pasar. Oh. Di ini pasar seni ya. Oh, ini pasar seni. Oh, besar nih. Hati ya sama. Ya, kita naik. Oke. Oke, lakukan. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Masih jam ya? Masih jam ya? Yang ini tadi jangan hilang ya, kalau hilang kita bayar yang lebih. Oh, itu ya? Jangan hilang. Tak sakit depa main chat mampu dah. Oh, beringin. Kita punya jangan duit hilang. Kita tukar ni. Jangan hilang. Kena simpan elok-elok. Tak lah ya. Hilang dia cas ni mampu. Kita kena baca. Jangan sampai arah kita ke arah Sentul Timur lain. Oh. Arah kita mengarah Seri Petali. Oh, Seri Petali. Nah, kita ambil kiri, ambil lain kiri. Laluan. Ini muka KL Sentul Timur. Eh, baru sedap. Sini ya. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi bang. InsyaAllah. Hari itu istri saya dan masak bang. Ayam, masih ayam. Nanti malam-malam. Jadi juga. Oke, ini dia. Stasiun apa ini namanya? Masjid Jami ya? Transit, Masjid Jami. Masjid Jami. Transit ke laluan Seri Petani. Untuk menuju ke TBS ya? TBS, betul. Ini yang udah beberapa kali, Abang Murad ini? Ini saya ke Kuala Lumpur banyak kali. Tapi tak tahu jalan. Tak tahu jalan. Kalau naik bus, naik kereta kan. Kalau yang LRT ini first time tu memang baru. Yang ini ya? LRT. Dua kali ini. Dua kali. Sebelum ini saya bawa istri. Jalan-jalan. Oke, jamin ya. Ramai ini minggu-minggu ya. Sebab abang punya tiket berempat. Tiket ya, setengah sudah sampai sana. Apa tak pernah pergi CBS ya? Belum pernah. Oh, cantik itu. Kan saya mau. Cantik itu CBS. Apalagi waktu minggu seperti ini, ramai kita. Let's break the COVID-19 chain together. Saya shootkan video bagi saya. Tarah. Shoot. Oh. Ini nanti dari sana kah? Dari sana kah dari? Oh. Saya sudah hampir 7 tahun saya tak naik kendaraannya, sudah hampir 7 tahun. Makanya lama juga lah saya tak naik. Di sini, di Malaysia ini bang, untuk transportasi memang sangat dipermudahkan di Malaysia ini. Salah satunya LRT, Busway, memang di sini diutamakan lah, digalakkan di Malaysia. Iya, tadi malam saya pun tengok ada Busway. Busway ada, tempat saya pun ada Sungai Buduk, Busway, Selangor punya bus. Sampai free duit, ya? Tak bayar. Free. Oh. Memang free.
seronok lah nih. Tengok ramai nih orang. Untuk fasilitas masyarakat sinilah. Masyarakat Malaysia. Kemudahannya. Masyarakat Malaysia, orang asing pun menikmati juga seperti kita ini, free juga enggak apa-apa. Kemudahanlah, kemudahan. Apa kemudahan? Belum lagi ya? Kemudahan untuk rakyatnya lah. Oke. Kereta api dan sampai. Oh, dari sini. Silap pula. Train ke satu timur akan tiba di platform 1. Train tours will arrive at platform 1. Oke, kita masuk train lagi ya. Oke. 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 Menuju ke Bandar Tasik Selatan, TBS. Kalau hilang nih, sama nanti. Oh, ini kalau hilang habis lah kita. Sama. Masuk ya. Oke. Ini kita sampai ya. Ya, insyaallah. Sebentar banget. Ya. Stasiun terbesar di Malaysia ya. Di Tasik Selatan lah ini terbesar, Dayak, ya, terbesar ya. Terbesar ini. Ini merupakan di tengah-tengah lah ini untuk mengantar ke selatan, ke timur, pantai timur. Semua di terminal ini. Yang itu dulu di Kuduraya itu udah enggak ada. Enggak ada ya. Ya, betul. Oh, ini ya. Ramai nih jualan-jualan. Hai. Oke. Okay. Biar Nawan selepas ini, nak pergi mana lagi ya? Pas ini saya balik rumah. Ada kerja sedikit lah. Oh. Oke. Mungkin saya di rumah saya. Di mana tuh? Mungkin ada di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh. Ada jam meski makan. Oh, malam nih? Malam, lepas masih. Oke. Macam mana Pak Rodi? Perjalanan menuju ke Kuala Lumpur. Perjalanan saya memang alhamdulillah dapat berjumpa dengan kawan-kawan baik youtuber-youtuber Indonesia, bertemu dengan youtuber juga yang lain tuh, tuan siapa nama tadi? Tuan Ismail. Oh, Ismail. Tuan Ismail. Jadi dalam pertemuan ini pun kita sambung silaturahim dan bagaimana untuk berbagi pengalaman menjadi seorang youtuber. Ha, inilah. Macam mana pandangan abang tadi pelayanan tuan siapa tadi? Tuan Ismail. Tuan Ismail tadi macam mana? Macam mana? Ya, Tuan Ismail itu orang Malaysia ya. Tapi sambut kita macam adik-beradik ya. Betul, betul. Masya Allah, dia bawa kita di jalan, di makan. Nah, dan pelayanan dia tuh nampak keikhlasan. Masya Allah. Keikhlasan itu udah nampak dari muka kan? Cara bawa kita jalan tadi kan? Ya. Pasti Pak. Itulah, dia pun pesan. Sebenarnya Indonesia Malaysia ini untuk rakyat memang tak ada masalah pun. Oke aja. Tapi kadang-kadang ada setengah tuh yang memang nak buat sesuatu tuh menjadi lebih panas, jadi suasana pun panas. Itulah yang dia pesan daripada Tuan Ismail tadi. Alhamdulillah Tuan Ismail pun banyak daripada cerita-cerita tadi ya, banyak penolong orang Indonesia ya. Ya betul, betul. Sampai kadang-kadang macam mana tadi? Untuk
dulu-dulu membeli rumah ya? Ya, membeli rumah ya. Membeli rumah atas nama dia. Orang Malaysia nih, orang Indonesia membeli rumah tanah atas nama dia. Dan luar biasa nih, Pak. Masya Allah, itu amanah yang orang lain tak boleh buat lah. Ini amanah sungguh lah. Sebab macam mana? Tanah yang sudah dibeli itu di atas namakan dia. Kemudian pemilik tanah tersebut dia meninggal dunia. Selepas itu dibagikan kepada anak dia. Subhanallah. Nah, itu satu perkara yang saya pun kalau di pihak di sana mungkin iman kalau tak kuat habis. Saya mau pergi.